Halo sahabat, hari ini saya akan unboxing OTG ya. OTG ini untuk laptop. Jadi karena memang laptopnya itu sebenarnya konektornya itu mini apa namanya, mini USB. Jadi kalau mau menancapkan apa namanya USB harus menggunakan OTG ini. Nanti kita lihat. Ini saya beli di Oricon Indonesia. Jadi melalui Tokopedia, harganya lumayan murah menurut saya, 18.000. Jadi kita lihat. Oke, diberi bonus spesial nih, smart friend. Sekarang dapat diisi 30 hari. Terima kasih untuk seller ya, yang dikasih ini, bonus nomor. Kita lihat untuk ini, OTG ini. Ini ada barcode-nya Orico ya. Jadi kita buka saja. Di sini ada selotip. Di sini ada daftarkan produk. Oke, ada kartu garansinya ya. Ini dia OTG dari mini USB ke USB 3 ya. Kita lihat, coba kita masukkan flash disk apakah bisa terkoneksi atau tidak. Kita coba ya. Tidak ada ini ya. Tidak ada ini, kalau kita lihat sih ini bengkok ini ya. Ini dia bengkok, ini apakah dari kurir atau apa ini, agak bengkok ini. Ini dari kelihatan bengkoknya. Ini agak bengkok. Coba kita ini agak bengkok. Ini dia nggak terdeteksi tuh guys. Ya, nanti apa? Tidak berfungsi ya, tidak berfungsi atau portnya yang rusak. Kita yang jelas ini dia agak bengkok sedikit, ini agak bengkok. Tuh.
lihat ini bukan UTG ya, tapi kabel biasa. Ini juga tidak terdeteksi ya. Nggak tahu, berarti ya kemungkinan ada dua persoalan, apakah ini yang mati atau memang ini yang rusak. Ya harusnya sih ini akan baik-baik saja, tapi kalau lihat fisiknya memang nggak bengkok nih guys, nggak bengkok ya. Oke, dia tidak bisa deteksi. Oke, jadi berdasarkan tadi ya, review sebentar, memang ini dilapisi kayak aluminium gitu ya, tapi ketika datang dia sudah bengkok kayak gini. Tuh, agak bengkok ya. Saya nggak tahu entah karena kurir atau apa gitu. Kalau kurir sih saya nggak ngerti ya, kok bisa terhimpit bengkok kayak gini. Ini saya pakai, tadi saya pasangkan tidak, ini tidak apa namanya, tidak bisa terkoneksi ke apa namanya flash disknya. Oke guys, begitu, demikian untuk reviewnya. Nanti coba sesi untuk kayak komplain gitu ya. Coba kalau dipakai di HP gitu ya, apakah bisa. Tidak tersambung ya. Tidak tersambung juga di HP. Kalau kita parannya kelihatan, ada internal, ada ya, tidak ada di sini, tidak terkoneksi juga. Storage option tidak ada juga. Gitu guys, jadi memang ini kayaknya bersoal dan nyambung. Oke, demikian untuk review singkatnya. Nanti saya coba akan coba komplain ke apa namanya, ke Orico-nya ini, dan ini kita terima dengan keadaan bengkok, dengan keadaan bengkok seperti ini. Oke, demikian untuk Orico OTG portable OTG adapter. Seems to be ori, tapi seperti nggak sih ini barcode-nya. Demikian.